Malam semua, teman-teman. Malam, Pak. Malam, Mbak. Suara saya belum Oke, baik. lanjut tadi. Malam semua, teman-teman. Malam, Pak. Kita mulai aja ya, langsung ya. Materinya tadi agak telat, saya uploadnya ke e-learning. Baru jam-jam 5-an lah, jam 5 lewat. Karena ada mau saya tambahin juga. Oke. Untuk hari ini kita materinya membuat laporan dengan MySQL ya. Ini lebih ke... Karena saya kedengaran jelas nggak sih? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas. Aman, Jelas, Pak. Pak. Aman, Ya. aman. Oke. Jadi ini lebih ke apa ya, reporting tools ya, lebih ke reporting tools ya. Ada macam-macam ya reporting tools ya. Ada, sini saya bikin contohnya pakai Jasper ya. Ada Jasper, ada Crystal Report, Bird, apalagi itu yang apalagi Pentaho, macam-macam ya. Tapi kalau yang ini biasanya kalau yang Pentaho itu lebih ke reporting analitik ya, analitik ya, olap ya, olap. Kalau ini yang OLTP ya, apa, transaksional ya. Oke, kalau untuk menggunakan apa membuat Jasper ya, report Jasper, pakai Jasper ini saya pakai ini ya, tipe Jasper Soft Studio 6.12.12.2 ya. Konektornya itu pakai library ini nih, MySQL konektor Java, karena kan base-nya si Jasper ini kan Java ya. Jadi saya pakai ini nih. Nah, konektornya udah saya share juga di e-learning. Download aja. Mungkin tipenya ya teman-teman ini juga free ya, bisa download juga. Agak agak gede sih soalnya, jadi download download aja. Terus nanti mencoba contoh report dengan menggunakan MySQL Shell 8.0 titik berapa ya, titik 16 kalau nggak salah, titik berapa. Ini juga baru saya pelajarin, baru ya dari kemarin lah, baru kemarin saya coba, makanya baru saya buat tambahannya ini untuk MySQL. Oke, kita mulai aja ya teman-teman ya. Apa udah familiar bikin report teman-teman pakai tools apa gitu? Boleh sharing. Ini kita pakai satu contoh table ya, sama datanya ya. Halo, sambil ini ada yang pernah bikin-bikin report, reporting gitu. Terus apa? Belum ada ya, belum ada yang pernah. Belum, Pak. Ya. Belum, Pak. Masih belum, Pak. Belum ada yang pernah sama sekali. Itu milik Microsoft ini apa ya? Crystal Report bukan sih, Pak? Yang VB6 itu sama nggak dia? Kenapa nggak dengar? Maaf, mau tanya untuk ini yang apa? Jasper ini dengan Crystal Report sama nggak ya, Pak? Beda, beda, tapi belakangnya kayaknya sama-sama Java deh. Oh iya. Beda, beda, beda ini. Bert juga, Java juga belakangnya. Itu juga terus buat reporting juga. Kalau masalah database-nya bisa macam-macam lah ya. Ini contohnya misalnya pakai database MySQL, ada yang pakai Oracle, ada macam-macam. Ini udah ya contoh table sama datanya. Mungkin kita langsung aja ya. Ini saya pakai tipe Jaspersoft. Kita ikutin aja yang sesuai dengan di slide ya. Jadi kalau mau buatnya itu pilih file new, new project. Umumnya sih rata-rata begitu ya. Baru aja new project.
Jasper Report Project. Next, namanya misalnya SQL reporting. Ini ya. Finish. Udah lama ya. Mana tadi ini ya, MySQL reporting ya. Izin menginstal dulu. Download dulu Mas, baru install. Oke, kita ikutin lagi bisa di file slide-nya. Nah ya, kita udah dapat, udah kita create project baru. Nih, penamaan bebas ya. Nah, setelah itu nanti di MySQL report-nya klik kanan, pilih new, pilih data adapter ya. Data adapter ini nanti untuk datanya ya, data setnya ya, kita ambil dari database-nya ya. Nah, ini tadi di kanan new data adapter. Ya, ini project yang tadi kita buat dalam MySQL reporting. Data adapternya mungkin kita bisa ganti nama file namanya kalau mau diganti. Tinggal apa aja. Ya, reporting lah. Main aja. Data adapter. Dasar MySQL reporting. Next. Nah, ini kita perlu konektornya ya. Konektornya pakai database JDBC connection. Kan dia itu ya, Java database connection ya, kalau salah. JDBC. Mungkin define-nya juga harusnya begitu ya. Data adapter, kita ke next. Ini ya. Ikutin aja. Kita ke next. Nah, ini diperlukan untuk ini ya, drivernya ya. Drivernya itu kan sudah ada yang saya share, jadi mesti teman-teman tambahin ya. Misalnya di sini nih, sudah saya share di link saya pakai MySQL connector, apa ini, Java 8029 lancar ya. Di add. Terus ini samain aja seperti yang ada di file. Ini nanti ter di ini bebas ya di mana teman-teman taruh ininya, konektornya. Ini ya. JDBC, MySQL, localhost. Nah, karena saya pakai port 3307, biasa kan defaultnya portnya si MySQL 3306 ya. Ini kan saya karena pakai 307 ya. Saya taruh nih portnya. Kalau misalnya teman-teman defaultnya 3306 ya udah nggak perlu pakai 3307 ini. Ini pilih yang tadi yang mana dia di ini ya. Terus localhost ini tinggal portnya saya kan pakai 3307. Saya pakai database-nya tadi SDB ya. Saya pakai SDB di sini. Oke. Jangan lupa masukin password dulu. Bisa pakai root aja biar tentu aja masukin passwordnya. Ini bisa kita tes connectionnya nih, sukses ya, tes connection sukses. Kalau berarti dia udah
Test connection yang sukses ini juga bisa diganti namanya new adapter, misalnya namanya data adapter. Indah misalnya. Coba-coba. Oke. Setelah itu finish ya. Berarti kan sudah kebuat nih. Bentuk nih data update-nya. Ini. Ini. Sampai mana ya? Oh, sampai sini ya. Nah, ini baru kita create Jasper reportnya ya. Nanti pilih lagi new Jasper report di project kita tadi. Ini kita close aja, data update-nya udah terbentuk. Klik kanan new Jasper report. Pilih sesuaiin aja dengan file contohnya. Sini saya pilih yang blank aja ya. Terus pilih projectnya, tamain aja. Saya pakai ini. Next. Di situ masukin query-nya sih di sini. Ini baru kita masukin query-nya ya. Pilih ini ya nanti ya di sininya di data adapter, pilih data adapter yang lagi kita buat. Di data adapter ini bisa macam-macam ya, tergantung database yang kita hubungkan ya ke Jasper ini, bisa dari ini contohnya MySQL, bisa dari Oracle dan macam-macam lah. Oke. Kita lanjutin. Nih, tinggal masukin aja query-nya. Anggaplah query-nya itu, query report-nya itu select bintang from prefix HP ya. Ini hanya sebagai contoh aja. Jadi nanti hasil query-nya seperti ini juga ya. Klik aja di sini. Terus dipastikan aja. Terus klik next. Nah, ini ada nih field-nya ya. Dapat nih field-nya sesuai dengan ini ada tiga ya. ID, prefix, dan provider. Profile lagi. Ini ada tiga nih. ID, prefix, dan provider. Oke. Nah, ini langsung hasilnya ya. Oke, ini drag aja semua untuk field apa aja yang kita butuhkan. Karena kayak butuh semua aja deh, tampilin semuanya. Terus finish atau next aja biar kita lihat nextnya apa. Ini juga bisa untuk di grouping. Grouping, jadi grouping-nya di ini ya. Groupingnya bisa dilakukan di di toolsnya langsung ya. Jadi sebenarnya tidak hanya grouping sih, grouping, filter, agregat itu kita bisa lakukan di toolsnya si Jasper ini. Jadi query-nya kita bisa query datanya aja, misalnya kita query select bintang dari data tersebut tanpa ada operasi agregat atau operasi apapun dari query-nya. Jadi kita melakukan query operasi-operasi untuk grouping, agregat dan sebagainya itu bisa di filtering, bisa di tools-nya ya. Itu kira-kira ya. Misalnya kalau kita melakukan query tersebut berat, ya kita bisa
taruh fungsi-fungsi untuk grouping-grouping yang tadi saya bilang itu bisa di jaspernya ya. Ya ini kita mau grouping, bisa di grouping bisa enggak. Kalau enggak ya udah next. Ya finish. Oke, finish. Nanti datanya itu ada di sini ya. Ada di sebelah kanan, di outline. Di belakang ini ada ID, prefix, dan provider. Tinggal tarik aja. Misalnya di sini. Kolom ID-nya, private-nya kita tambahin misalnya. Ini kan udah ada tulisan background ya. Title, page header, kolom header, detail. Detail ini data-datanya, ada kolom footer, page footer, dan summary juga bisa kita tambahin di sini juga. Terakhir, tinggal tarik aja. Oke, ini mungkin apa adanya dulu ya, belum ada apa ya, istilahnya. Tampilannya ya, tampilannya masih apa adanya, belum di inilah, dikasih salonnya lah istilahnya. Nanti juga bisa nambah-nambahin logo, nambahin parameter inputan juga bisa. Tapi ini cuma saya kasih contoh yang untuk apa adanya aja ya. Ya. Untuk ngeliat hasilnya tinggal klik preview aja. Nih, hasilnya masih segini ya, masih berantakan ya hasilnya. Masih berantakan kira-kira seperti ini. Nah, ini kan dia ada ini bisa karena dia satu halaman cuma 4 roda atau bisa tampilin bisa next page ya. Halaman berikutnya. Jadi dia otomatis menyesuaikan ya. Oke, anggaplah kita mau ngerapiin dikit lah. Misalnya kita mau bikin border lah, biar agak bagusan. Border sebelah mana ya? Ini lebih ke banyak ekspor sih. Masuk ke properties, klik kanan properties, pilih border. Jual tampilan yang bagus. Oke. Ini coba kita preview. Nah, ini masih jarak-jarak ya. Ini lebih ke tampilan ya, perbaiki tampilan. Kalau datanya udah benar, udah valid, ya berarti tugasnya sekarang ya memperbaiki tampilan ya, mungkin ada tambahan logo lah, title lah, kira-kira seperti itu ya. Coba kita coba lagi nih perbaiki tampilan.
Saya udah lupa-lupa nih lagi. Dia masih hasilnya itu ya jarang. Oke, ini karena ada ininya kali ya. Ini dinaikin kayaknya nih. Itu kolom detailnya. Kolom headernya juga dinaik, disesuaikan. Di atas ini, di atas tarik atas sesuaikan. Oke. Nih udah nempel ya. Nah, kira-kira seperti itulah. Oke, ini mungkin kita bikin rata kiri rata kanannya di mana ya? Oh, di atas ya. Tetap dulu, jangan lupa di blok semua. Ini dibotin, oke. Nah, kalau mau nambahin headernya nih ya bisa pakai apa ya? Arkiteks kali ya. Ya.
Nah, kira-kira beginilah, misalnya contohnya ya. Bikin background color juga, misalnya di sini ya ini lebih ke salonnya aja ya. Background colornya ada di mana? Is color misalnya hasilnya apa nih? Belum di oke nih tadi ya. Saya search ya, nanya lah. Enggak ada. Background color dulu. Properties. Oke, transparan ini jadi simpang ya. Kira-kira teman-teman. Ini contoh contoh aja sih, tapi kalau misalnya datanya udah benar ya teman-teman ya udah tinggal masalah ini aja ya, tampilan aja ya. Tampilan. Untuk logo, kemarin saya ada contoh, saya lihat logo sih.
Logo itu ada di mana sini? Properties. Di sini insert logo ada ya? Ini insert image. Misalnya image-nya di atas deh. Sudah kisah sebelum dia seperti kejar Pak Waswas. Seleksi asesmen dashboard. An image builder expression value. Ini kali ya pilihannya ya. Ini misalnya tinggal taruh aja deh logonya di sini. Nah, kita videoin. Ya, apa kan? Ini masih error nih. Oh ya, bisa di-insert image-nya. Ini bisa nih. Eh, ya, kira-kira gitu ya, teman-teman. Nah, report ini sebenarnya bisa kita save di dalam bentuk
PDF bisa, ada XSRS, SML, banyak nih. Bisa kita export ya reportingnya ya. Jadi biasanya reporting ini misalnya teman-teman punya aplikasi nih. Aplikasi, anggaplah aplikasi yang lagi sekarang lagi banyak tuh yang jalan di web lah ya. Sama pakai macam-macam ya, ada Weblogic, Apache, Tomcat. Nah, ini GBoss bisa bisa diekspor ya, bisa diekspor RPT-nya. Nanti kan ini ada source-nya nih. Dia kan menghasilkan RPT kalau kita dia mana SQL. Oh, nih, bukan RPT, JRXML ya. JRXML atau ya nih. Nih, file ini bisa di deploy di aplikasinya teman teman-teman, tapi jangan lupa including library Jasper-nya ya, nanti reportingnya bisa digunakan, reportnya bisa digunakan. Oke, kalau di sini kan hanya contoh sederhana aja sebenarnya. Kalau misalnya misalnya mau yang kompleks-kompleks kan masih banyak nih, ada banyak, ada macam-macam lah ya function-function yang bisa digunakan di sini, elemen-elemen. Bisa kita grouping, bisa kita sum, aggregate di reportingnya tersebut ya. Ya, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Jadi ini contohnya penggunaan Jasper ya, Jasper report Jasper pakai database MySQL ya. Halo. Oke, Pak. Belum, Pak, belum. Kenapa? Belum ada ya? Lanjut ya. Iya, Pak, silakan, Pak. Iya, Pak. Oke, ini yang pakai Jasper ya. Lebih kita belajar penggunaan tools-nya aja sih untuk database sama SQL. Ini bisa Jasper, ini bisa ke database macam-macam ya, tidak hanya MySQL aja ya. Oke, kita masuk yang penggunaan tools-nya yang MySQL Cell ya. Berikutnya kita menggunakan MySQL untuk reporting ya. Jadi di sini MySQL-nya itu MySQL Cell yang 8.0 versi berapa gitu. Jadi ini teman-teman perlu downloadnya juga ya, download MySQL Cell ini juga ya. Ini ada untuk link untuk downloadnya. Saya teman-teman juga. Ya, ada masuk ke ini ya, download site-nya ya. Ini tinggal pilih OS apa aja, tinggal download pilihan. Ada dua di sini, tinggal pilih aja salah satu. Nah, saya udah download. Download nanti dia bentuknya, hasil downloadannya itu seperti ini ya. Nih, ini yang saya download ya, MySQL Cell 8.0.33 yang ke download ini, yang saya download nanti saya tinggal unzip di tempat yang sama juga saya unzipnya. Nih, hasilnya seperti ini. Nih, binary ini yang kita gunakan nanti ya. Ya, Excel ini aplikasi ini yang akan kita gunakan untuk reportingnya ya. Jadi reporting dengan MySQL Cell ini sebenarnya utility dari MySQL Cell ya, sebenarnya utility-utility-nya ada macam-macam ya. Ada bisa ngedam, restore juga bisa.
Jadi penjelasan singkatnya itu MySQL Server itu adalah klien tingkat lanjut dan editor kode untuk MySQL. Jadi ini terpisah ya sebenarnya kalau begitu kita install MySQL ini terpisah nih sebenarnya ini tidak satu dengan installernya si MySQL database-nya ya. Jadi ini kita bisa download lagi. Jadi di MySQL ini dia ada fungsionalitasnya mirip SQL juga untuk SQL juga. Terus dia menyediakan kemampuan script ya. Script untuk JavaScript dan Python. Serta menyertakan API untuk bekerja dengan MySQL. Jadi kalau kita pakai JavaScript atau Python reportingnya, ya kita harus butuh connect ke database-nya juga kan. Dia menyediakan API juga. Ada API yang klasik. Klasik. Untuk ke database MySQL-nya ada juga yang XDP Dev API ini DP ini yang global ya. Dia bisa bekerja dengan database relasional tentunya MySQL dan untuk dokumen-dokumen ini lebih ke NoSQL sih. Lebih ke NoSQL. Ini ada ininya sih ada penjelasannya bagaimana untuk ke NoSQL tapi kita nggak masuk ke situ. Dan juga saya juga baru belajar juga gimana gunainnya. Nah, untuk komen-komen sendiri di MySQL komen itu, teman-teman bisa masuk ke link ini ya. Ada yang pernah gunain MySQL Shell kah, teman-teman? Udah sepaket, Pak, kalau di Linux, Pak. Dia. Oh, udah ada ya? Udah sepaket, Pak. Udah sepaket ya? Udah satu paket, Pak. Windows ini terpisah. Download lagi saya install. Jadi udah pernah nggunain ya, teman-teman ya. Untuk penggunaan MySQL Shell ini ya. Belum, Pak. Belum juga. Pak, ini untuk yang MySQL Shell ini sama shell-nya Linux sama nggak, Pak? Shell sama Shell Linux. Aduh, saya belum pernah pakai Shell di Linux ya. Di sini nanti untuk ngejalanin ya, perintahnya ini ya berarti ini lebih kayak macam command prompt juga sih sebenarnya jadinya iya prompt misalnya saya buka aja nih ya yang Excel-nya mirip-mirip nih saya jalanin jadi seperti ini nih kalau jalanin reportnya ada di ininya juga sih di situsnya MySQL resminya juga tapi di situ cuman ada dua caranya bisa pakai show nama reportnya atau watch nama reportnya kalau watch ini ada untuk interval refreshing ya refresh reportnya tersendiri bisa di refresh gitu secara otomatis bisa kita set intervalnya kalau by default watch aja itu 2 second kalau nggak salah. Nih misalnya udah saya buka ini ya, langsung aja kita misalnya kita ketik help lah, help ini untuk bantuan. Tadi kan saya udah buka nih komen-komennya ya. Ini kelihatan ya tampilannya. Kelihatan, Pak. Ini kan ada macam-macam komennya nih, ya tinggal pelajarin aja. Gunanya apa? Ini ada help, quit, status, dan lain-lain. Kalau kita mau ganti, mana nih? Mau ganti ini kan masih JS nih JavaScript exception mode-nya ya kalau kita mau ganti pakai Python misalnya nggak PY aja nah, kalau kita misalnya ini udah dua switch ke Python mode ya kalau kita mau pakai SQL tinggal SQL aja ya di sini juga dari command prompt sudah ada sih seharusnya di jelas nih exception mode JavaScript mode Python, mode SQL. Nah, tentunya kalau kita sebelum menjalankan itu kita harus connect dulu ya ke database-nya ya, pakai API yang tadi yang sudah saya sempat bilang ya. Ya harus pakai comment connect ya. Bisa tap dulu deh di comment connect-nya. Apa aja sih yang di connect itu? Nih, caranya backslash ya, backslash help sama backslash komennya. Nanti akan ada penjelasannya ya, sama kayak apa ya, manual ya, mandi Linux ya.
Oke, di sini ada connect. Ini ada connect si MySQL cell ini ke MySQL servernya ya. Dan assign ke global session. Ini ada dua sih tipe yang digunakan. Ada MC. MC ini adalah klasik MySQL dengan menggunakan protokol 3306 ya. Kalau portnya 3306 ya. Kalau saya kan tadi 3307 ya, berarti tinggal diganti jadi 3307. Karena lokal saya 3307. MX ini adalah X protocol session default portnya 33 sekian ini ya. Nah, ini biasanya yang sering digunakan ini sih. Apalagi untuk yang Python sama JavaScript ya, dia pakai yang MX ini ya. Biasanya kalau yang MC ini yang untuk yang SQL ya. Kalau yang MX ini untuk yang ya Python atau JavaScript lah. Reporting-nya ya. Contohnya ini udah ada nih, misalnya contohnya kalau misalnya pakai MX ini ya. Jadi tinggal jalanin aja slash connect min MX. Saya pakai root. Oke, nanti ada prompt suruh minta masukin passwordnya. Nah, ini sebenarnya saya udah connect nih ke database MySQL-nya dengan menggunakan usernya root ya. Oke, kita masuk ke slide-nya dulu. Nah, jadi kalau teman-teman udah download, nanti bentukannya kalau misalnya saya di Windows itu zip ya. Jadi tinggal unzip aja. Unzip. Nah, untuk komen-komennya teman-teman bisa lihat di sini ya. Di link ini. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan MySQL cell ini pakai document store, yaitu yang seperti ini nih, bukan database relasional, yaitu ada ini ada linknya, caranya bagaimana. Ini lebih ke NoSQL ya. Saya coba buka dulu. Macam-macam sini lengkap sih referensinya nih. Cuman ya tinggal pemahaman aja dan dicoba aja. Utility-nya juga macam-macam nih kalau SQL. Ini sementara yang untuk report ini sebenarnya extended-nya aja sih, bukan utility bawahnya ya, ini cuma extended dari si MySQL cell-nya aja untuk report ini. Nih. Lebih ke NoSQL ya kalau untuk kita pakai dokumen, tapi ya boleh kalau mau teman-teman coba, ini ada cara-caranya, tinggal ikutin aja, praktekin jadi lebih memahami ya. Sebenarnya sih kalau kita lihat reporting MySQL. Mana dia? Ini lebih ke bahan sebenarnya ya. Ini MySQL cell-nya. Dia di sini nih. Nih, reporting with MySQL cell. Ya, extending-nya dari MySQL cell ya. Sementara utility-nya itu sebenarnya ya utility-nya enggak di sini. Ada macam-macam ya utilitas dari MySQL cell ini ya. Bisa ngedam, bisa bisa ini juga. Backup
sama restore bisa juga di sini. Ini ekspor, bisa dump. Jadi macam-macam ya, tapi ini hanya extendingnya dari MySQL cell ini untuk reporting. Oke. Jadi kalau teman-teman udah download yang tadi saya bilang, nanti dia akan tergantung ya, kalau saya karena pakai Windows ya, nanti dia berzip ya, tinggal saya anjum aja. Nah, dalam membuat MySQL ini, dalam buat report ini menggunakan MySQL cell ini ada instruksi ya, cara-caranya yaitu pertama membuat, didaftarkan, terus kita simpan nih reportnya. Untuk penyimpanan itu bisa disimpan sebagai plugin ya, tapi ini saya menyimpan biasa nanti di directory init d ya, directory init d. Nah, kalau untuk kita membuat di sini contohnya pakai Python. Ada signature ya untuk misalnya kita reportingnya itu menggunakan Python atau JavaScript ya, ada signaturenya yang harus diikuti seperti ini kira-kira. Penjelasannya itu ada session, adalah object session MySQL cell. Nah, dia akan memberi akses ke semua properti dan metode session ya yang ada di object session ini ya, apa aja. RGP ya biasalah argumen yang bisa diteruskan ke report atau ke laporan. Option ini adalah kamus dengan opsi bernama. Mungkin lebih enak kalau kita dengan contohnya ya. Ini adalah linknya ya, kalau mau lebih jelas lagi cara membuat MySQL reportnya. Kita teman-teman bisa buka linknya. Ini ada caranya. Sebenarnya ada di sini semua sih. Ada di sini semua. Ini juga ada penjelasannya. List type ini adalah report type itu bisa kita ada macam-macam ya, yang bisa kita kan. Bentuk dari report itu ada tiga sih, tahu saya. Di sini ini di mana ya? Ada tiga nih ya. Ada reportnya nanti ya, bentuk reportnya itu bisa jadi list, bisa jadi bentukan report, atau bisa di print ya. Penjelasannya ada di sini masing-masing. Oke. Kalau kita lihat contohnya, ini ada. Kita buka aja ya dulu ya contohnya, misalnya ini .py berarti Python ya teman-teman ya. Ini juga saya download aja sih source-nya. Saya juga mirip-mirip JavaScript sih untuk kalau saya lihat si Python, karena saya kan belum pernah. Ada yang udah sering menggunakan Python sih teman-teman? Saya belum ini sih untuk Python, tapi ini saya download aja. Kalau saya lihat-lihat sih mirip-mirip JavaScript ya. Dan Python itu spasi itu sangat kritikal ya, sangat ini ya, sangat sensitif ya terkait spasi ya. Benar ya teman-teman ya? Ada yang sering pakai Python? Betul, Pak. Benar. Benar ya? Betul. Ya, betul. Tricky-nya di spasi itu ya, kalau misalnya source-nya panjang terus ada error. Wah. Oke, kita balik ke slide. Nah, ini ya, ada signature ini yang harus dibikin. Kalau saya lihat sih ini signature-nya ya, session, args, argument, option. Ini saya cuma masih copy paste aja, cuma saya baca. Nah, ini report bisa dilakukan sorting ya, berdasarkan kolom-kolomnya. Ini query-nya, ternyata dalam session itu observation itu ada macam-macam ya metode-nya ya, atau ada get schema, ada
Get table, ada apa lagi? Udah ya, dari get table bisa masuk ke select ya. Kira-kira seperti itu ya. Untuk query-nya, jadi kalau kita lihat di sini query-nya adalah select semuanya ini nih, ID, con ID, user, DB, sys format statement, current statement, dan lain-lain dari form-formnya mana ya? Memory. Oh, ini dari sini berarti ya. Ini tabelnya nih. Ini dari sini kan. Oke, kita bisa query langsung datanya. Jadi kalau saya lihat sini session ya, session di MySQL-nya ya. Memang di umumnya di database itu ada session ya. Misalnya sini kan saya kelihatan nih session-nya root localhost ini lagi saya nih ya menggunakan session untuk connect ke MySQL-nya root localhost. Kalau yang MySQL S worker ini yang tadi ini ya si MySQL-nya ya, menggunakan untuk connect-nya. Jadi bisa kita lihat di sini ada statement yang digunakan. Bisa menjalankan ini nih. Select bintang promises ini tadi yang di atas ini. Jadi kita bisa monitoring ya. Siapa yang connect, dia lagi menjalankan apa ya di table session ini ya. Tapi dia pakai schema sys. Oke. Okay. Jadi kalau ini sih kalau dilihat kan session adalah nama objek session MySQL memberi akses semua properti. Jadi ada macam-macam nih properti session ya. Argumen ternyata di sini tidak ada menggunakan argumen di contohnya yang saya download. Option dia menggunakan ada dua sih kalau kita lihat di sini optionnya. Option ada yang sort sama yang limit ya. Limit. Kalau saya baca sih di sini limitnya di set nilainya 0. Kalau misalnya limitnya lebih besar dari 0, maka limit yang lebih besar dari 0 yang dipakai ya, misalnya limitnya dirubah jadi 1 gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngeset sama sekali, ya berarti unlimited ya, maksudnya nggak ada batasan untuk limit row-nya ya, barisnya ya, kira-kira seperti itu ya. Ya. Yang sering Python benar nggak kira-kira kayak gitu logiknya? Coba. Benar ya? signature. Berikutnya ini kita daftarin MySQL Cell Report-nya. Untuk pada JavaScript ya ini yang call dipanggil yang ini, metode ini yang dipanggil, tapi kalau untuk yang Python dia pakai ini nih. Dan pembedanya cuma pakai underscore aja yang di Python ya. Tagnya seperti ini. Penjelasannya name adalah nama si reportnya, unik. Tipe itu adalah tipe reportnya, view format outputnya reportnya. Tadi bisa list report atau print ya, ada tiga. Report adalah fungsi yang akan dipanggil ketika laporan dipanggil. Berarti ini kalau saya lihat sih di sini dia dijadiin fungsi ya si session ini. Jadiin fungsi ya. Session. Di sini penjelasannya string nama unique report. Ini dia ya, name awalnya tipenya adalah format baik list kita atau print. Dia tipenya list. Berikutnya adalah session. Session itu adalah fungsi yang akan dipanggil ketika lapor.
reportnya di call di atas yang di ini. Oke, berikutnya adalah description. Description itu adalah kamus untuk menjelaskan laporan tersebut. Saya baca sih description ini. Benar-benar semacam deskripsi aja sih. Ini saya lihat di sini di penjelasannya ada masing-masing name, brief, forecast, details. Di sini ada juga. Jadi kayak semacam ini aja sih, deskripsinya aja sih. Tapi intinya kan nanti yang dipanggil itu adalah si function ini ya, yang dipanggil dia ada query terhadap ke table ini di skema sys ya. Ini query-nya. Jadi ada order, ordernya sorting. Order by, di sini order by connection. Kalaupun kita mau ganti order by-nya bisa, misalnya order by-nya kita ganti jadi latensi. Di latensi ini diambil dari statement latensinya si table-nya si extension ini ya, si session ini ya. Berarti teman-teman di sini bisa diganti misalnya connection misalnya jadi latensi deh. Yang latensinya yang nol nilainya mana? Nah, nih. Yang ini nol ya, nol ya. Oke. Nol, tapi harusnya satu ya. Yang ini kita ganti jadi retensi. Ini juga ada tambahan, jika order by-nya in latency atau pilihan salah satu latency atau memory, ya dia ada description dari paling besar ke paling kecil ya. Harusnya itu berarti dari yang paling kecil ke paling besar scanning ya. Ini saya mau bikin latensinya nol. Kalau di sini nol ya kan tidak aktif. Jika order by-nya sama dengan latensi, where-nya itu ada ditambahin statement latency is not null. Jadi kolom statement latency is not null ini ya. Berarti ini tidak akan tampil, hanya satu aja yang tampil ya. Jadi ini saya edit dulu satu yang namanya session ya, session yang berdasarkan latency. Oke. Kalau misalnya ada perubahan di source-nya si source-nya itu, jadi yang harus kita reload juga si MySQL cell-nya ya. Biar kita baca perubahannya. Ini kita mau jalanin dulu langsung. Sabar ya, sabar dulu, kita langsung lanjutkan ini aja ya. Ini kan udah diregister nih. Tadi contohnya udah ada cara meregisternya, misalnya pakai Python. Harusnya sama aja dengan JavaScript. Nah, kalau kita sudah terakhir, ada cara terakhirnya adalah menyimpan ya, teman-teman, menyimpan dengan extension JS atau PY. Ini extensionnya nggak case sensitif ya, bisa JSJ-nya gede, S-nya kecil, nggak masalah, nggak case sensitif. Tergantung script yang digunakan ya, kalau memang menggunakan script Python ya .py, kalau menggunakan script JS ya samain aja, tinggal .js. Report-report yang tadi yang kita contoh yang tadi itu bisa disimpan ke dalam plugin. Contohnya ini tidak dilakukan. Bisa teman-teman pelajarin di sini.
di link yang di bawah. Tapi saya menjalankan yang alternatif ya. Script dapat disimpan langsung di folder init.d ya. Init.d kalau saya pengguna Windows, pengguna Windows, dia adanya di program data ya. Program data, cari MySQL. MySQL server lab ini masuk ke sini, MySQL cell ya, ini harusnya singkatannya. Tadinya ini tidak ada ya teman-teman ya, folder init.d ya. Jadi saya tambahin langsung. Nanti mungkin di teman-teman seperti itu ya. Mungkin folder init.d-nya ini tidak ada. Misalnya yang menggunakan Windows. Yang menggunakan Linux juga bisa jadi init.d-nya tidak ada. Jadi ditambahin aja. Saya tambahin ini folder init.d. Terus file-file report-nya saya masukin ke sini semua. Oke. Tadi yang kita edit yang session ya. Jadi ada dua ya, yang tadi diedit di ya yang session ya, pakai menggunakan latensi. Jadi kalau latensi berarti harusnya satu row data aja yang muncul ya, kalau diurutin karena di sini kan not null kan, ada nilai null nggak akan menjadi hasil dari query-nya ya. Jadi saya tambahin ya teman-teman di sini folder init.d, terus contoh yang tadi itu saya masukin ke sini. Nah, setelah udah kita masukin sini udah kita simpan, berarti tinggal menjalankan reportnya ya, jalankan reportnya. Kalau di Windows di sini ya di program data MySQL, MySQL SA atau MySQL cell ya ini singkatannya. Direktorinya ini tambahin aja init.d. File.py dan file.js itu dimasukin ke sini semua ya. Kalau mau dibikin plugin, ini bisa liquidin link yang di bawah ini. Oke, ini hasil download saya. Ini yang akan kita jalankan. Berikutnya adalah ini udah tampilan aplikasinya. Tadi connect udah. Ini connect. Ini kita bisa lihat reporting tadi itu dengan show ya. Apa di sini? So, ada session, report ya. Jadi dia udah kebaca ya teman-teman ya. Ada session, ada session report ya. Misalnya ini kayak kita langsung mau jalanin. Jadi menjalankannya itu bisa pakai show, bisa pakai watch ya. Watch ini adalah interval. Mungkin langsung contoh aja. Misalnya kita pakai show ya, awal-awal. Show, nama reportnya session. Session. Oh, ini kita connect dulu ya. Sorry. Connect ke SQL-nya dulu. Baca ya teman-teman ya, dia cuma satu ya, karena kan tadi diurutin by latensinya ya, jadi latensi terus ada kondisi tambahin where, kalau misalnya dia diurutin dengan latensi, where-nya yang latensinya not null ya. Ini kalau kita pakai menjalankan reportnya pakai show session, tapi kalau kita pakai watch, ini ada dua caranya ya.
Ya, auto refresh ya, per 2 detik sekali nih latensinya bisa teman-teman lihat berubah sendiri ya. Ya, auto refresh per 2 detik sendiri. Untuk interval ini kan defaultnya 2 detik sendiri bisa kita set ya. Kalau kita mau jalan, stopnya bisa kita kontrol aja. Bisa bikin selesai tapi space watch ya. Kalau mau mencontohin interval ini ada perintah-perintahnya. Ada interval float, number of second between refresher ya, defaultnya 2. Yang nilainya di yang valid itu dari 0,1 sampai 8.000 berapa ini? 86.400 second ya untuk refresh-nya ya. Jadi bisa tinggal jalankan ini, jadi tinggal tambahin kondisi apa sekitar seperti ini, double minus interval berapa nih intervalnya di float ya, bisa dari 0,1 sampai 8.600, tapi kalau kita tidak tambahin dia defaultnya 2 ya. Jadi dari masing-masing komen yang ada di MySQL ini ada help-nya ya, kalau teman-teman mau tahu cara penggunaannya seperti apa. Itu yang untuk watch ya. Oke, misalnya satu udah ada, kita jalanin nih. Position. Kalau misalnya saya tambahin nih, koneksi satu lagi ya. Ini satu koneksi teman-teman. Misalnya saya tambahin koneksi satu lagi dari sini deh. Pakai ini connect. Ya, ini connect ya. Coba kita lihat di record. Belum ada request. Wah, wow, nol juga ya. Yang kedua, step latensinya nol ya. Latensinya dia nol juga. Kalau nol dia nggak nampil ya. Kita kemana yang ada latensinya ya? Yang ada latensinya ya. Ya kalau ada latensinya harus ini nambah nambah otomatis ya di refreshing tadi, di refreshnya supaya jalannya lagi. Latensinya masih masih nol sih. Udah kita coba tambahin satu lagi, misalnya kita edit nih. Kita edit yang ini.
ganti jangan dari balai tensi tapi dari connection ya, teman-teman, connection. Ini ada banyak connection. Oke, kita save as. Session underscore satu ya, kita bedain ya. Oke, save. Jadi dia sorting by connection ya. Kalau connection dia tidak akan ada status ini apapun di sini ya. Terminal latency is null ya. Di semua akan dipilih. Ya ini kita biarin aja, kita buka satu lagi teksnya. Keluarin season satunya. Kenapa dia nggak kebaca ya? Ini saya sudah kebaca saya ringkas. Baca. Dia hanya session dan session report yang kebaca. Session satunya kebaca. Ini.
Kenapa dengan kebaca ya? Ada yang tahu teman-teman kenapa dia kebaca nih? Harusnya sih dia kebaca. Oke, saya tahu ini nggak kebaca. Saya tahu dia penamaannya ini harusnya ini session underscore ya. Sorry, ya, session underscore. Oke. Baru ingat saya. Ini harusnya session underscore. Yang ini harusnya session underscore. Keren. Ya teman-teman ya, session underscore R ya. Jadi penamaan reportnya harus sama juga yang ada di daftarin ya. Penamaan report sama dengan yang didaftarin di source-nya ya. Baru kebaca. Oke. Mau coba buka dulu. Ini session underscore R ya reportnya. Sekali lagi kita mau buka untuk session ya. Ini session underscore R ya, yang latensi nul juga dimunculin ya, karena dia di order by connection yang kalau yang di order by latensi yang nulnya tidak ditampilin ya. Ini yang session berarti. Oke, ini bedanya ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 yang lagi connect ya di MySQL yang saya mau keluarin satu deh. Soalnya closing, ini juga di closing. Berubah ya, teman-teman jadi 3 ya. Ada yang connect ke test DB, ada yang connect ke test DB yang pakai root. Ini ada 2 yang connect ke MySQL tapi menggunakan MySQL Shell ya. Ini yang pertama, yang di atas yang kedua. Ini bisa kelihatan ya. Kalau misalnya ini saya close, ini kan cuman yang ada latensinya kan, yang ditampilin kalau kita lihat source-nya. Terus Python-nya mana? Nih,
yang session yang session di order by latency ada kondisi di bawah, jika order by latensinya order by-nya sama dengan latensi, ada tambahan where statement latency is not null. Ini yang pertama ya, yang session aja. Jadi kalau yang not null latensinya, kalau yang null latensinya tidak akan tampilin. Yang satu lagi dia order by-nya sama sih source-nya, cuman order berbeda, tidak memenuhi kondisi di bawah ya. Jadi nggak akan ada tambahan where-nya, kondisi where-nya. Oke. Yang ini jadi report-nya kira-kira seperti ini ya. Yang di atas connect pakai order by-nya connection, yang di bawah order by-nya by latency ya. Jadi kelihatan ya, yang nol sama yang tidak nol itu. Ya, kira-kira seperti inilah untuk yang menggunakan MySQL report. Ini contoh yang pakai JavaScript ya. Saya pakai JavaScript. Atau ini kita buka satu lagi. Bisa melalui langsung query ya, melalui SQL. Sana kita buka satu lagi deh. Tapi nanti akan jadi tiga koneksi ya. Ini kan jadi empat ya. Ini kan satu, dua. Jadi akan di atas ini akan nambah satu lagi di koneksi ini. Kita coba deh, yang belum connect ya. Kita coba connect. Ini dong, sudah connect nih. Nih, nambah ya teman-teman ya. Ada season baru nambah, ada yang connect. Dari SQL shell-nya. Nah, SQL shell-nya jadi 4 ya, tadinya 3 ya. Ada cara satu lagi melalui SQL. Ini ada di slide juga. Kita langsung watch langsung query-nya ya. Ya, contohnya. Bisa pakai show, bisa pakai watch. Kalau watch ini yang tadi saya bilang ada auto refresh per 2 second secara default. Kalau tidak ada interval di set ya. Ini cuma nanya 3 row aja ditampilin. Ini langsung query yang dijalankan. Komennya itu ya, tinggal menjalankan. Ini tadi. Ini aja nih. Watch query bisa show query langsung select apa aja ini tergantung query yang kita teman-teman bebas ya. Ini cuma terkait karena kita query-nya ke this session ya, tambahin aja. Oke, ini ada contoh bisa pakai script, bisa pakai SQL-nya langsung, bisa pakai query-nya langsung. Ya, kalau saya lihat sih ya kayak teman-teman kalau misalnya pakai putih nampilin log itu bisa kan, satu putih satu log, ada macam-macam log, anggaplah log transaksi lah, kita bilang log transaksi yang lagi berjalan gitu. Nah, aplikasi itu create lognya ada macam-macam nih misalnya kan, kita bisa buka di putih itu ada macam-macam jenis log lah misalnya contohnya, jadi kita bisa pantau lah gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Izin tanya Pak, kenapa? Ini yang pakai query ini misal itu bisa di set untuk ngecek latensi di query mana gitu ya Pak maksudnya? Iya ini query-nya kalau saya lihat di sini kan ya ke table yang sama sih sebenarnya, ke schemasys nama table atau view-nya itu yang tadi apa? Ini saya kurang tahu nih session ini, kalau kita coba di sys, buka aja deh sys, dia masuknya ke view apa table, view kayaknya ya, session ya,
View ini kayaknya. Ya, view kalau table kayaknya nggak ada deh. Table cuma sys config doang satu table. Ya, query ke view tapi di schema sys. Ini query-nya select. Ya, kalau kita jalani sih sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Misalnya nih, jalan ini. Di sini. Jadi itu buat mantau kayak transaksi di table itu gitu ya, Pak? Atau... Transaksi ini sama aja kan hasilnya. Bukan transaksi sih. Iya, transaksi lah. Maksudnya ada user yang masuk ke MySQL, ke server MySQL tersebut lah. Ada user misalnya nih ya, saya join nih misalnya satu lagi saya join nih. Di sini kan kalau kita lihat reportingnya ya, contohnya reportingnya ini pada tiga-tiganya. Yang ada join di sini kan kalau teman-teman lihat cuma dari root ya. Siap. Ya, bisa lihat yang di atasnya kan. Karena kan di sini kan ada yang lainnya kan nggak muncul karena nggak ada latensi. Yang nggak ada latensi ini kan ada latensinya. Yang kalau ini kan yang Python yang order by latency ya. Jadi nolnya nggak ikut. Ini saya join pakai root nih. Ini udah ada root nih. Saya coba join lagi nih satu lagi nih pakai usernya si TMS. Nih TMS2 deh usernya. Username-nya TMS2 nih. Clear ya? Jelas ya? Siap. Ya. Kita lihat nih, ada masuk kan? Ada yang connect kan? Kelihatannya session-nya. Cuma di sini saya belum ngapain apa-apa nih, belum melakukan apa-apa nih. Coba kalau saya dilakukan query nih. Tadi kan statement-nya kosong ya. mana dia? Nih, kosong ya statement-nya ya. Untuk TMS2 ya. Saya mau misalnya query nih di anggaplah di test DB2 deh. DB2 di table-nya tadi prefix underscore AP ya. Select bintang dari mana nih? Prefix underscore AP. Ya, nanti akan muncul di sini saya melakukan apa. Oh, dia statement-nya nggak muncul ya. Statement-nya dianggapnya nul. Coba saya tambahin. Karena udah selesai kali ya. Iya ya, karena udah selesai ya. Ini akan ada statement-nya kalau dia belum selesai ya. Maksudnya kan ini ada proses ini nih, select ini nih. Select ini yang di refresh per 2 second sekali ya, dijalankan. Jadi prosesnya jalan terus ya. Makanya account ID-nya berubah-ubah nih. Bukan account ID-nya tetap sama ya. Lebih kayak ini sih, kalau ada proses ngegantung ya, kalau ada proses ngegantung, kita bisa lihat nih statement yang lagi jalan itu apa nih. Si user tersebut dia lagi jalanin statement apa, kenapa nggak selesai-selesai. Jadi kita bisa lihat di sini latensi, terus memori yang digunakan dari menjalankan statement tersebut ya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi kalau misalnya administrator, DB admin, ya kayak gini nih mainannya nih. Ngecek-ngecek session-session yang masuk, ngecek-ngecek... proses mana yang masih berjalan nggak selesai-selesai, terus menggunakan memorinya sudah sebanyak apa. Jadi kalau kira-kira dia ngelihat wah ini bikin aplikasi performance-nya buruk nih query ini, atau bikin memory dump nih query-nya, bisa di-kill statement ini, bisa di-kill. Jadi yang lagi jalan statement sama si DB admin-nya, kira-kira seperti itu ya. Ini karena selesai aja sih proses, muncul nih statement yang lagi saya jalankan.
Siap. Boleh tanya satu lagi, Pak? Ya. Jadi MySQL Cell ini harus diinstal sama dengan MySQL servernya. Kalau di Windows sih terpisah ya installernya ya. Ya memang harus diinstal tetap. Maksud saya jadi satu MySQL Cell bisa buat mantau berapa server MySQL gitu. Apa memungkinkan? Kenapa Mas? Kurang dengar, kurang. Satu MySQL Cell bisa untuk generate tporting berapa MySQL server gitu, apa bisa? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Misalnya Mas nih kayak contohnya di lokal saya ini ada MySQL server saya ada 3 gitu ya. Itu kan tinggal masukin ke koneksinya aja kan. Kan saya join koneksinya kan di sini macam-macam. Nah, bisa ditentukan kan pakai user apa, localhost, portnya berapa. Kalau misalnya di lokal saya ini kan misalnya ada 2 nih MySQL terinstall kan. Saya bisa bedain dengan portnya. Di portnya 3306, satu lagi installernya saya bisa bedain dengan 3307. Siap. Ya. Wah. Kenapa? Terima kasih, Pak. Ya, jadi bisa di-connect ke dua instan lah kita bilangnya, atau servernya MySQL gitu ya, ke install di lokal gitu. Selama kita punya koneksi ke situ ya. Jadi kalau misalnya ada komputer klien nih, ya bukan komputer klien sih sebenarnya. MySQL Cell ini harus diinstal di mana? Ya juga sih, nggak harus di mana server itu berada ya. Di mana aja sih bisa sih dari komputer klien selama ada koneksi ke servernya ya. Ada koneksi ke servernya dan bisa connect lah kita ke servernya itu. Ini karena di lokal aja kali ya. Tapi sih lebih baiknya ditaruh di mana server itu diinstal ya, MySQL itu diinstal ya, untuk MySQL Cell ini ya. Kira-kira begitu ya, teman-teman. Nggak tahu deh, kalau itu saya belum belum bisa memastikan, ada yang udah bisa pernah kayak gitu nggak menggunakan MySQL Cell, tapi di client gitu, untuk ngecek ya anggaplah ngecek sessionnya di server yang berbeda lah gitu. Kita dari klien misal MySQL untuk nembak ke server yang di luar kita lah, di server lah gitu. Ada yang pernah nyoba nggak? Mungkin konsepnya di remote kali ya, Pak ya. Kayak kita manggil apa? Ini dibilang selama access permission. Oke sih bisa. Ya berarti udah pernah nyoba ya Mas Arif ya. Berarti bisa Mas. Selama ya itu tadi selama kita koneksi connect ke servernya ya harusnya bisa aja. Ini udah nyoba nih ini Mas Arif nih. Gitu ya untuk penggunaan MySQL Cell ini ya. Sebenarnya ini cuma hanya extending aja sih untuk supportnya. Ini juga built-in yang udah ada di juga ada di SQL servernya ya. Nah, kita bisa bikin yang user defined report lah. Ya kan reportnya udah built-in, maksudnya di sessionnya udah ada, udah disediain di view-nya gitu. Tinggal kita query aja, tinggal tampilin. Oke. Okay. Nah, ada banyak lah kalau tools reporting ya. Ya, teman-teman ya bisa coba-coba. Biasanya kalau teman-teman terlibat di project IT, ya biasanya kan ada udah bikin laporan ya, bikin reporting ya. Laporan ya tergantung database MySQL atau apa macam-macam lah ya. Itu juga penggunaan reporting, pemilihan tools reporting itu juga bilang bisa pakai Jasper. Ada Crystal Report, ada BERT. Nah, paling saya yang pernah gunakan tiga-tiga itu sih saya pernah gunakan Jasper. Di luar itu mungkin masih banyak, tapi saya belum belum pernah gunain. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, izin nanya Pak. Ya. Ini tadi saya ngelihat angka latensinya 2 digit itu nggak apa-apa ya Pak ya?
Ya, latensinya 40 Ya, saat. tinggi sekali ya berarti. Ya, padahal lokal ya. Ini lokal. Iya, maka iya saya mikirnya ini kan lokal ya Pak ya. Kenapa latensinya dia bisa sampai 72, 40 gitu ya Pak? Ini kurang tahu nih. Mungkin ya, mungkin sharing kali ya. Sharing. Sharing kali ya ke yang lain-lainnya, jadi sehingga latensinya berat begini. Bisa kita ngeping diri sendiri. Ah, ya. Di bawah 1 second. Lebih ke ininya kayaknya sini ke apa? Ke database-nya sih kayaknya, di server database-nya. Di server database-nya. Ya ini. Ini saya kasih pakai 1000 byte aja, sih di bawah 1 milisecond. Beda, Pak, ping ke network sama ping query-nya lewat klien, Pak. Ya, makanya di dari klien ke server database-nya kan lebih ke situ kan. Iya. Iya. Lebih ke situnya sih. Bukan di network-nya ya, ini kan karena sama-sama di local host ya. Ya ini lebih ke di internalnya si klien ke ininya sih. Ke database servernya lah SQL-nya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ya, misalnya ini usernya ya, usernya ini di sini dari klien lah, klien di luar host lah. Berarti dia perhitungannya network juga diperhitungkan dong berarti. Network udah pastilah networknya si klien ke si servernya. Ya sini kalau menurut saya sih agak berat sih ini, strategi segini. Mungkin kalau dari banyaknya datanya ngaruh nggak ya Pak ya untuk latensinya? Ngaruh lah harusnya ya. Harusnya sih ngaruh ya. Banyaknya data, penggunaan memori atau space di database tersebut. Kalau misalnya memorinya nu ya anggap ada 99% penggunaan ya, database-nya ya udah pasti down itu. Udah nggak bisa digunain. Dalam artian ya gimana open connection juga pasti kita butuh memori kan, proses memori ya udah dia jatuhnya apa ya, database-nya ya down, udah mati, harus mau nggak mau di restart gitu loh.
Itu memori. Nah, untuk kapasitas juga bisa seperti itu. Nggak mau harus di-restart, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini tambahin Redis biar biar cepat. Ya. Nah, ini saya kurang paham nih teknologi Redis ini seperti apa nih. Ditambahin misalnya kita tambahin ke hardware ya. Biasanya sih apa ya? Server ya, teknologi server sekarang itu udah ada ini kan, apa istilahnya? Load balancing. Nah, udah ada istilah load balancing kan di teknologi server ini. Nah, udah ada load balancing. Jadi kalau udah ada load balancing kan biasanya ya itu bisa nge-load proses-prosesnya ya di antara kedua server lah kita anggap seperti itu. Jadi dia sharing-sharing proses ya, bisa sharing proses. Nah, teknologi CAPS untuk database ada ini sebenarnya balik lagi ke manajemen memorinya sih kalau menurut saya sih. Makin bagus manajemen memorinya sih. Database atau ya enggak masih database tersebut. Jadi semakin semakin cepat sih harusnya. Harusnya semakin cepat. Kalau manajemen memorinya semakin bagus, semakin cepat. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, teman-teman? Kita kayaknya udah belajar itu ya, kursor ya, di pertemuan berapa? Saya lupa, udah saya lihat, itu udah pernah belajar kursor ya? Ya, ya di pertemuan tadi saya cek di mana ya? Pertemuan. Coba ini di setelah kita. Nih, udah ya? Udah sempat ya kita belajar kursor ya, teman-teman ya? Pernah ya? Di pertemuan 5. Benar ya? Jadi soalnya nanti ada yang UTS-nya, UTS UAS-nya ada ya bisa bisa harus menggunakan kursor gitu menjawabnya. Oke, mungkin nanti di nextnya di pertemuan berikutnya kita belajar bukan belajar kita saya nerangin UAS-nya ya menerangkan UAS-nya UAS yang akan teman-teman kerjain ya ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan teman-teman mau tanya pak ya untuk mematikan apa user yang ada di sini berarti dia harus thread ID atau yang connection ID ya Pak? Aduh saya lupa nih kill-kill ya. Nge-kill ini Pak, misalkan ada proses di sini dari user A katakanlah dia, berarti thread ID atau connection ID? Thread ID kayaknya sepertinya. Thread ID ya Pak ya? Ini kan untuk connection si ini kan, si usernya ya. Nah, thread ID ini mungkin tax-nya ya. Dibagi-bagi tax-nya jadi satu user ini berapa tax mungkin bisa ya. Saya kurang belum paham sih, belum tahu sih thread ID ini apa kan ini, tapi kalau dari namanya sih ya mungkin ya thread ID ini tax-nya ya. Kalau misalnya ada 3 tax, 4 tax yang lagi jalan belum selesai yang menjalankan itu satu user, ya mungkin thread ID-nya berbeda-beda, kon ID-nya sama. Jadi kalau kita mau nge-kill ya kill thread ID-nya. Ya sama kayak dulu kalau di Unix ya Linux ya kill min 9 PID-nya kan ya proses ID-nya kan yang kita cek dulu proses ID-nya berapa baru kita kill min 9 nomor proses ID-nya kayak gitu ya seperti itu ya di Linux ya. Di MySQL Server juga bisa gitu kill-nya kill prosesnya
Ya, saya kalau menurut saya sih di hampir di semua database ada bisa nge-kill itu. Nge-kill task atau nge-kill proses yang lagi berjalan. Kalau misalnya prosesnya stuck, menggantung, sehingga banyak memakan memori gitu ya. Itu bisa di-kill. Itu banyak lah teman-teman di internet mah tinggal cari aja, searching aja. Ya ada itu. Zaman sekarang mah udah enak. Apalagi ada chat GPT ya, chat GPT wah. Saya coba-coba chat di sini, coba-coba pakai ya assembler lah, saya coba tanya tentang terkait assembler. Paham juga dia tahu. Malah di sampai source code-nya gitu, dikasih tahu sama dia. Kan kalau assembler itu udah layer layer langsung paling dekat ke hardware lah ya. Layer ya bahasa di layer yang paling dekat ke hardware lah kira-kira seperti ini. Kenapa nih? Thanks Microsoft, jangan buka. Apa saya buka? Saya nggak buka apa-apa. Tapi itu loh OpenAI yang maksudnya OpenAI yang udah canggih, tapi kita bisa gunakan secara free gitu loh. Bahkan teman-teman mau cari apapun di situ, selama kita paham apa yang mau kita cari, kita tahu, ya bisa di OpenAI itu. Biasa sih untuk buatin script, Pak. Langsung ke generate. Ya, scriptnya jadi, copy paste, edit-edit, gitu kan. Kalau iya, jalan, Pak. Cuma ada beberapa kesalahan sih, paling sih. Kalau udah mau kesalahan ya oke lah. Tapi kan kita setidaknya dia udah inilah udah banyak udah hebat lah udah bagus. Seperti itu. Kalau zaman saya mah waktu kuliah S1 aja itu koneksi internet aja masih lemot banget. Dan berapa, Pak? Kuliahnya, Pak? Saya kuliah itu masih mengenal awal-awal modem keluar itu modem yang 128 kbps. 128 ya Pak ya? Berarti ya. 2000-an ya Pak? Tahun 2000-an ya? 2003 saya. Iya. Ya. Tuh bayangkan 128 kilobyte per second. Kecil banget nggak itu? Masuk ke lab internet saya dulu ya. Lab internet. Masih buka google.com lah, enggak lah, google.com lah kita buka. Itu masih loading tuh screen gambarnya. Enggak langsung kayak misalnya google.com langsung cepat nih keluar kan loading screen-nya ya. Ini enggak masih loading aja gitu kita tungguin. Ma gitu. Udah kelihatan udah kebuka nih baru di search engine-nya kita di search. Dulu itu ke langsung ke Amerika, Pak. Kalau sekarang udah ke Singapura dulu, Pak. Jadi mungkin lebih cepat. Iya, zaman saya itu masih booming, masih main-main Counter Strike tapi versi yang offline ya, yang LAN ya. Zaman saya itu, kalau sekarang mah udah ada yang offline gamenya, udah online semua. Jadi udah dipermudah banget lah zaman sekarang di internet juga di Google kalau kita cari juga apa aja ada kalau apalagi tinggal niat. Mas Arif tahu nih kayaknya Alta Vista. Ya Alta Vista ada search engine-nya macam-macam kan. Dulu ada browser namanya Netscape, Pak. Netscape juga ada browser. Oh, itu Netscape enggak tahu Netscape masih ada Pak sekarang. Sudah rebranding sekarang, Pak. Jadi Kenapa? Bing itu, Pak, Netscape jadi Bing itu sekarang. Ya, rebranding itu. Udah enak lah zaman sekarang mah. Mending saya zaman dulu kuliah awal-awal. Nggak guna itu internet. Mending buku deh di Kuitang sana Senen nyari buku. Belajar pakai buku. Orang lambat banget. Buru tidur kita nunggu loadingnya. Tapi web zaman dulu sih nggak seberat sekarang, Pak. Apanya nih?
web dulu kan lebih banyak ke tekstualnya kan Iya, betul daripada betul. Dulu dibandingkan sekarang. oh sekarang udah macam-macam ya, udah video udah macam-macam ya, mengarah ke multimedia kan kalau sekarang ya. Tapi kan internetnya kenceng sekarang. Balik lagi mas, kita inginin aja lah kilobyte itu transfer rate datanya berbanding berbanding satu lurus file image saja udah berapa itu kapasitas besaran filenya gitu, belum video. Kita aja ya zaman sekarangnya download misalnya film lah, film 3 TB gede 3 GB lah kita bilang, film 3 GB dengan transfer rate 10 mega per second aja itu udah cuma berapa lama? 3000 megabyte ya, kalau 10 mega per second 3000 bagi cuma 300 detik. Benar ya? 300 detik ya. 300 detik dibagi 60 cuma berapa menit? Itu masih 10 masih itu masih 3 GB Mas, Mas udah tua banget ya. Zaman masih 3 GB. Oh, 3 GB nih kayaknya sering ngumpulin nih film. Itu aja dengan kecepatan 10 megabyte per second aja transfer rate-nya cuma 300 second, 300 second kalau kita bagi 60 berapa menit? Kenceng kan? Ya, makanya kita waktu loading, anggaplah loading screen tampilan ada video, gambar dan segala macam cepat. Karena koneksinya juga udah cepat gitu loh. Apalagi kalau udah sampai 5G ya. 5G mungkin udah lebih cepat lagi. Oke, teman-teman. Wah, 3GP mah udah nggak zaman itu. Itu udah tahun jebot banget. Sekarang mah udah XD, high definition. Udah ada ultra lagi malah, ultra XD. Udah tinggalan banget nih Mas Fatur nih. Udah canggih sekarang, zamannya udah cepet. Oke, teman-teman, kalau oh ya nostalgia ya, berarti bolehlah kalau untuk nostalgia. Tapi kayaknya masih ada aja deh kalau yang salah, yang sharing share ya. Kalau 3GP dulu kan terkenal film yang ya begitulah ya, film kurang bahan lah ya. Bahan apa ya? Bahan pakaian lah. Identik dengan itu, Pak. Ya, udah nanti kita bahas begituan lagi. Ya udah, ini juga udah jam 9 nih teman-teman. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita sudahin aja sampai kali ini ya. Terima kasih semua, selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat malam.